berarti diperintah kita buat tu dengan tidak putus. Sekira-kiranya yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dan tidak dijanji dosa kalau kita tidak mengerjakannya. Tapi syaratnya kita tidak tahkir, kita tidak menghina-hina, tidak melekeh-lekehkan. Nah, maknanya kita tahu sunat. Sunat itu nah. Tapi kita tak buat itu semata-mata kita malah. Macam rasa masjid. Ada sunat biasanya tahiyatul masjid. Dan supaya sunat orang. Tiba-tiba tak sunat tahiyatul masjid. Orang tanya, kenapa awak tak sembahyang sunat tahiyatul masjid? Saya malah. Tak apa. Dia tidak menghina-hina hukum sunat tu. Nah, sunat tu nah. Tapi aku malah. Macam mana? Dia malah. Jadi dia bukan menghina sunat tu. Nah, jangan dia kata, sunat jah. Jah. Jangan jah tu, jangan. Itu orang panggil tahkir. Nah, menghina-hina. Sunat ni bukan jah. Nah. Sunat nah. Tapi faham, tak apa, kamu tak buat. Aku tak usah kira lah, aku malah. Itu tak apa tu. Tak berdosa tu. Nah, jangan sunat ya. Jangan. Nah, itu maknanya ada unsur hik, tahkir, hina dia panggil. Jangan. Jadi sunat ni bukan buat tak apa, tak buat tak apa dah. Sama juga makruh. Bukan buat tak apa, tak buat tak apa. Ada orang kata makruh ni buat tak apa, tak buat tak apa. Hei, tak betul tu. Ia lawan bagi sunat makruh, karahah. Apa? Kena tinggal. Maknanya syarat tuntut kita tinggal. Talabul tarki dia panggil. Tuntut tinggal. Tapi tidak putus. Itu dia panggil makruh. Adapun haram, nah, hurmah. Hukumnya hurmah. Itu talabul tarki, tuntut kita tinggal tu sebagai tuntutan yang putus. Tak dapat tidak, kena tinggal. Kalau terbuat, wajib kena taubat. Nah, itu haram. Jadi wajib syarat ni makna kena buat. Tak dapat tidak. Sehingganya yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya, dan dijanji seksa, iqab, azab api neraka akhirat kelak. Dunia ni tak ada berasa berapa. Nak tengok orang tak semaya, kuk perut dia bucik situ juga, makan kenyang juga lah tu. Nah, kalau tak semayan tu terus pecah beruk ke, terbakar ke, oh, penuh masjid ni. Nah, takut laka lah. Maknanya wa yu'aqabu ala tarkihi, maknanya diseksa, bukan diseksa terus, masuk dalam janji seksa. Ha, gitu kan. Nah, bukan seksa terus lah ni dah. Nah, kalau tinggal tu masuk dalam janji seksa. Itu dia panggil wajib pada syarak. Jadi ilmu dengan asal bagi agama. Nah, belajar usuluddin, belajar humbi bagi agama. Akar bagi agama tu muhattamun. Hukumnya ialah wajibun, fardun, wajib. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, Allah kata, Allah taala kata, wa'lam, nah, fa'lam, maka hendak ketahuilah olehmu. I'lam ni orang panggil fi'amah. Al amru haqiqatan lil wujub. Perintah ni hakikat asal maknanya ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain, qarinah yang lain yang memalingkan makna wajib tu, barulah turun kepada tahap sunat. Jadi sebab tu fa'lam ai utlubul ilma hatta tata'allam. Wajib kamu belajar sehingga kamu mengetahui annahu, akan bahawa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah baru tu. Nah, itu terjemah naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab, kata la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, melainkan Allah. Itu terjemah. Maka kita nak belajar tu mestilah orang panggil daripada huraian ilmu ulama. Itu kerana itulah
Nah, kitab tauhid dikarang ada hak tebal ni. Nah, ada hak tebal ni. Nah, ada hak tebal lagi. Itu semua tu nak hurai la ilaha illallah. Itu jangan main-main. Jangan pandai lekeh. Karena hak ni lah kita nak bawa mati. Nah, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Senang ke nak akhir kalam la ilaha illallah? Senang je kalau berlakon dalam filem-filem drama Melayu dak ni. Mati la ilallah. Bukan. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqin orang mati di kalangan kamu tu dengan la ilaha illallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah lah. Tu nak ajar orang kafir masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada pun orang yang sudah masuk Islam nak mati ngak-ngak sakaratul maut, ghamaratil maut, talqinnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila kita nampak sejuk dah kaki ni, nah, tu artinya ruh dia tu dekat-dekat pinggang dah. Maka kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak di telinga dia. Kalau dah nampak berombok-rombok dah dada, nah, mata pun belalak ke atas nampak ruh dia. Karena orang yang sampai ruh di halkum tu, iza balagatil hulkum wa antum hina izin tanzurun. Apabila sampai ruh di halkum, maka kita tu akan nampak tempat kediaman kita di akhirat nanti. Sama ada syurga atau neraka. Nah, maka ketika tu kita pendek lagi. Allah, 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 talqin dia. Mudah-mudahan kalau dia mula di dunianya, akidahnya betul ahlus sunnah wal jamaah. Setiap mu'taqadat, setiap benda hak dia simpul kepercayaan dia, itu dia panggil mu'taqadat, aqaidul iman. Simpulan-simpulan, tambatan-tambatan bagi iman tu diserta dengan dalil. Mudah-mudahannya intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah Ta'ala tetap pecah ke pendengar ya. Dengar Allah las. Nah, last kali sebelum roh tu tubik dah, dia pun Allah suruh mati dalam iman dan Islam. Maknanya kita nak, nah, tujuan apa kita duduk mengaji, duduk mengajar, duduk semayang jemaah, baca Quran, tak ada benda lain dah kita nak supaya kita mati dalam iman dan Islam. Tapi bukan senang, karena saat kita nak mati itulah syaitan-syaitan akan berusaha untuk mengkufurkan kita. Syaitan ni dia tidak akan tinggal tugas dia sebagai syaitan sehingga kita tu kafir. Kalau setakat zina, rogo, risuah, curi, apa syaitan akan tinggal ada orang tu? Dah, syaitan tak akan tinggal. Nah, selagi mana orang tu masih lagi mengakui bahawa sebenarnya zina tu haram, nah, arak tu haram, curi tu haram, maksiat yang dia kerja tu haram, dia tak akan tinggal. Sehingga seorang tu kafir. Bagaimana? Zina ni halal. Beres, selesai. Wa qala syaitana lil insan ukfur, kata syaitan kepada manusia, kufurlah olehmu. Nah, falamma kafara, tatak kalau mana kufur sengerti, kafir sengerti manusia ni, akhirat kelak syaitan kata, inni bari'um minka, aku tak kenalmu siapa, sorry, inni akhafullah rabbal alamin, aku pun takut ke Tuhan semesta alam. Siapa kata? Syaitan kata. Maka sebab tu saat-saat getih itulah syaitan kemari untuk usaha kita supaya kita jatuh kafir. Ah, maka kalau kita ni orang panggil akidahnya taklid, taklid maknanya mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin, kita ikut mulut orang lain kerana asabiyah, ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil, maka ketika tu syaitan akan berupa dengan rupa-rupa orang yang kita ta'assub tadi. Dia rupa dengan rupa ibu bapa kita ke, atau dia berupa dengan rupa tok guru kita, mari pakai seruban, berjanggut, bercelok, sugi kiri kanan atau sebeh atau tekok lagi dia tu ni. Mari ayat, hey, ha, haji, Allah ustaz kau ni, oh, ambo saya lah ke haji ni sebab tu mari ni. Nah, nak cerita ke haji ni, ambo mengajar mula tu tak betul laka tu. Ha, ikutlah ni ayat lah. Tuhan ni dua ke, Tuhan ni tak ada ke, asal kata kita turut je. Oh, begitu ustaz ni. Oh,
oh ni aku mari royak kamu ni kerana aku sayang kamu lah. Kalau kita kata ya, oh betul lah, Tuhan tak ada, atau Tuhan dua, atau Tuhan tiga, atau Tuhan awak mari, bagai-bagai cerin cara nak bagi kita tu kape. Ah, kalau kita kata oh gitu bro, malikil maut pun cabut nyawa saat tu, mati dalam kafir. Ah, tengok. Maka sebab tu ulama tidak memadakan kita mengetahui ilmu tauhid dengan jalan taklid, dengan jalan pok turuk. Mutahu di mana tu ada? Ai, tok guru cerita. Ha. Yo kira tok guru dia tu ni. Pak kalau tok guru mari cerita tu tak ada, tak ada juga dia. Ikut tok guru semua tu. Lah. Ha, maka tidak dimadakan ilmu ni dengan taklid. Mestilah mengetahui dalil. Sekurang-kurang dalilnya nanti ialah dalil ijmali, nah. Nah itu. Yahtaju litabini, yang diberhajat, yang diberkehendak ia litabini bagi menyata kenyataan. Litabini ay litta lilwadihi atau litadwihi, litaudihi untuk penerangan, huraian. Mesti kena hurai, tak boleh pakai lepas gitu je. Nah, akibat daripada orang tu tidak mendalami dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Kita tengok bagai-bagai orang panggil ajaran-ajaran sesat yang timbul. Nah. Nah, ini kerana apa? Kerana tidak mendalami ilmu tauhid lah ni. Nah. Saya selalu cerita. Ada satu orang hamba Allah, dia mari mengadu kepada saya. Nah. Setelah bila? Setelah habis duit puluh-puluh ribu. Nah, rumah dia beli itu kena jual lelong. Bankrap. Ah, ha, daripada duduk rumah beli, akhirnya sewa. Nah, sebab apa? Kena tipu dengan syekh tarekat. Okey, syekh, syekh tarekat itu ni. Dia yang mengadu, "Allah Ustaz, habis dah duit saya dah." Dah apa? Saya ikut satu orang syekh. Nah, di Kota Damansara. Ha, sebut lah nama tempat lah apa dekat sini. Dia kata tok syekh dia ni tok semaya. Tok semaya ba tok syekh dia. Ha. Bila saya tanya syekh, kenapa syekh tok semaya? Lalu syekh dia jawab. Dia jawab ni macam kitab-kitab lama bunyi. Nah, dia kata kan, "Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohani." Oh, kemah gitu ayat. Bagi orang yang bodoh tak mengaji sifat 20, rasa kemah tu. Masya Allah, ni wali ni. Jaga hati, bersih hati. Wali Abah Mung tu kuali tu dia panggil. Ajar akidah kapi ke orang yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Saya kata, kalau awak mengaji basic ilmu sifat 20, boleh tapa ada syekh tu awal-awal lagi. Singapura ni dekat sini. Nah, dalam pengajian ilmu tauhid jelas disebut. Ha? Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wa hiyal musbattah. Ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalasatin, dengan sebab tiga perkara. Kafaral falasifatul aidah, dikafirkan puak falsafah oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sebab yang lainnya. Sebab apa? Idz ankaruha wa hiyal musbattah, kerana engkar mereka itu falsafah akan tiga perkara ni, padahal tiga perkara tu sabit dengan dilalah qat'iyyah yaqiniyah. Apa tiga perkara tersebut? Pertamanya, ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah dengan secara detail. Falsafah kata tidak, ilmu Allah hanya tahu dengan secara umum sahaja. Contohnya pasir di pantai Allah tahu, tapi berapa butir pasir kata falsafah Allah tak tahu. Jahil Allah maknanya. Kafir mereka, kafir. Karena ilmu Allah Taala bil kulli wal juz'i. Allah Taala tahu secara umum dan kul juz'i, detail satu persatu. Allah Ta'ala tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut yang ada di kepala kita pun Allah Ta'ala tahu. Sikit pun tidak, tidak lari daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Satu, kafir falsafah. Yang keduanya, wahudusi awalim, hudusu awalim.
baharu alam. Falsafah kata tidak, biqidamila alam. Alam ni ada dengan semula jadi, sedia, tak ada mula juga. Ha. Itu. Sedangkan alam ini baharu, daripada tidak ada kepada ada, yang menjadinya ialah Allah. Yang ketiga, wahashrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpunkan manusia ni bi ajsadin, dengan jasad-jasadnya kembali setelah ditiup sangkakala yang kedua. Ha? Wa kanat, padahal dahulunya kita manusia ni maitah, ialah mayit, bangkai. Kata falsafah tidak, kita dibangkit hanya dengan roh, jasad menjadi makanan ulat di dalam kubur. Ha, tengok akidah siapa tak sing itu aja. Akidah falsafah. Ha, kalau awak mengaji basic, tapi masalah orang ni tak suka lah mengaji sifat 20. Buah kadok ustaz besar, kalau dengar orang mengajar sifat 20, start motor pergi makan cendol. Oh, tolongnya tak tolong dia, dia ni. Ha, ni supaya apa? Supaya beranak orang mengikut ajaran sesat pun makin ramah. Nah. Ha, itu. Itu pentingnya kita kena belajar ilmu tauhid. Jangan kita buat main-main. Itu dalil daripada Quran. Nah, kata wajib kena belajar tauhid. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat daripada Jundab radhiyallahu taala anhu, kata dianya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hawazir. Kami pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu kami ni pemuda-pemuda yang umurnya hampir-hampir nak dekat baligh itu. Nah, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Quran. Maka Nabi mengajarkan kami iman sebelum bahawa kami diajarkan dengan Al-Quran. Summa ta'allamal Quran, kemudian baru kami mengaji Al-Quran. Fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran tadi akan keimanan kami. Ada tengok metod cara Nabi mendidik. Nah, pertama diajarkan iman, barulah diajar Al-Quran. Kita terbalik, ajar baca Quran dulu. Nah, biar perut dia tak percaya Tuhan, kau berapa Tuhan ada ke tak, tak usah percaya. Ini tak betul tu. Tapi ajar anak kita yang kecil tu, biar memada dengan akal dia lah. Kalim ma'annas biqadri ukulihim, bercakap dengan manusia tu dengan kadar akal dia. Takkan kita kena buka kitab begini tak sini. Ha, ajar anak-anak kita tu dengan sekadar akal dia. Bagi tahu dia, awak, kita ada Tuhan. Tuhan kita nama Allah. Siapa raya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya. Nah, dialah yang menjadikan segala-gala makhluk atas muka dunia ni, langit bumi begapo. Nah. Tu. Dia se tak berbilang. Dia ada sifat perkuat, kudera, irada, sebut dengan secara mudah-mudah. Dia berkuasa, dia buat apa yang dia nak. Itu. Dia maha mengetahui. Sekadar-kadar budak kecil le. Nah, bila dia masuk peringkat tinggi sikit, masuk sekolah, tu menambah-nambah lagi lah ilmu tu dia kena belajar. Begitu dah. Jadi jangan kita mandar rekeh lah. Nak-nak ni musim Isra' wal Mi'raj. Nah, kita nak tahu kata ustaz tu hak ceramah Isra' Mi'raj tu lepas ke tidak fardu ain, kita tengok dia ceramah Isra' Mi'raj bagaimana. Kalau awal-awal dia kata macam ni, kata tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mulia semua, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Cara tu ustaz ni tak lepas fardu ain. Tak lepas fardu ain, fardu ain tak lepas. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ni bukan mustahil pada akal manusia. Nah, peristiwa Isra' Mi'raj ni harus pada akal manusia. Kalau ada orang ustaz kaya kata mustahil pada akal manusia, tanya balik, akal siapa tu hak mustahil tu ustaz? Kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tak mustahil. Abu Bakar kata kalau Muhammad yang mengkhabarkan ni, aba'adu min zalika ana ukir. Kalau Nabi Muhammad hak mari cerita benda ni, lebih pada ni lagi pun aku ikra, aku percaya, aku tasdik. Itu akal orang mukmin luah. Nah,
Tapi kalau akal Abu Jahal, Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh, ha, patut dah. Ha, dia buang akal dia dekat sini. Ha, kata mana boleh nak Mekah ke Palestin ni naik kuda tak berhenti di RNR mana-mana pun, sebulan pergi sebulan balik. Eh, tiba-tiba Muhammad pergi selepas isyak sebelum subuh, siapa ada? Eh, tak boleh terima dengan akal. Akal apa? Akal Abu Jahal. Ha, dah. Ah, tu sebab apa Abu Jahal boleh cakap gitu? Sebab dia tak reti hukum akal, hukum ada. Nah, yang dia kata sebulan pergi sebulan balik tu ada. Eh, lo ni kita pergi ke Mekah sebulan pergi sebulan balik ah. Eh? Tak ada. Naik kapal terbang sehari je. Ya. Nah. Aduh. Ah, jadi yang menyampai, yang menggeraknya itu Allah, bukan kuda, bukan unta, bukan buruk. Pada hakikatnya Allah di sisi kuda, di sisi naik unta, di sisi naik kereta, di sisi naik kapal terbang, Allah jadikan kita sampai. Maka sebab itu harus pada akal. Nah, ah, kita nak sampai ke tempat tu tidak dengan secara adab. Sebab itulah perkara-perkara yang dipanggil mu'jizat, irhas, karamah, ma'unah. Ini ulama-ulama kita buat definisi amrun kharikun lil adati. Perkara yang mencarikan adab, bukan mencarikan akal. Akal tak tercarik pun. Akal boleh terima. Nah, api yang besar tapi tidak membakar, boleh terima pada akal? Boleh. Karena bukan yang membakar ialah api. Hakikat yang membakar ialah Allah. Nah. Boleh saja api yang besar tapi tidak membakar. Boleh. Sebab tu apabila orang tu mengaji ilmu tauhid, bila dengar mukjizat Nabi Ibrahim dilempar dalam dalam unggun api besar, kauh api besar dengan manjani, maka dia boleh terima dengan akal dia? Boleh. Selesai. Kenapa? Harus pada akal. Walau mustahil pada adat, tetapi hukum adat sah menyalahi. Ini. Ha. Makan nasi, jangan kata dua pinggan, satu kontena, tapi tetap lapar. Terima tak pada akal? Terima. Karena yang memberi kenyang bukan nasi, bukan makanan, tetapi Allah. Maka sebab tu bila baca hadis akhir zaman, Dajjal pegang semua sumber makanan, nak makan sekeping roti, semulut nasi, pun kena beriman Dajjal Tuhan. Sehingga sahabat tanya, ayut ta'am ya jirizalika bizzaman ya Rasulullah, apakah makanan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada zaman Dajjal tersebut ya Rasulullah? Nabi kata, at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid ya jirizalika bita'am. Makanan tiga tu ialah tahlil. Akal boleh terima tak? Boleh. Karena yang memberi kenyang bukan nasi, bukan makanan, bukan roti, tak? Allah. Nah, pahlawan ni sekarang ni ada Allah Ta'ala jadikan kenyang di sisi kita makan nasi, bukan Allah Ta'ala jadikan kenyang dengan kita makan nasi. Tu beza tu. Nah, oh beza tak? Beza. Kalau dengan makan nasi Allah jadikan kenyang, bermakna tanpa nasi Allah tak mampu bagi kenyang, gitu kan? Nah, jangan gitu, lemah Allah Ta'ala. Ha, tapi kalau orang tak mengaji tauhid, dia tak reti benda lagu tu tu. Nah, dia tak reti. Nah, di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk. Di sisi kita pasang kipas, Allah jadikan angin. Di sisi kita pasang lampu, Allah jadikan cerah. Yang menyejuk, yang memberi angin, yang mencerah, Allah. Maka boleh tak aircon pasang tapi tetap panas? Boleh. Atau tanpa aircon tapi Allah bagi sejuk? Boleh. Tak ada masalah apa. Naik genting helm, ada ekor tak? Tak ada. Sejuk lebih pada ekor lagi. Oh, boleh eh? Tak ada apa-apa. Akal boleh terima. Karena fa'ilun fit ta'thir huwallahu ahad. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa'ala. Perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia, melainkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba. Wa man yaqul bi tab'i aw bi illah, barang siapa yang i'tiqad
Sesuatu itu dapat memberi kesan dengan tabiatnya. Tabiat aircon memberi sejuk, tabiat kipas memberi angin, tabiat lampu memberi cahaya, tabiat panadol memberi sehat, tabiat nasi memberi kenyang, tabiat air menghilangkan dahaga. Ikut pergi. Tabiat kereta boleh menyampaikan ke mana tempat kita nak pergi. Ha, ikut. Au bi'illah, atau kerana aircon kita dapat sejuk, kerana kipas kita dapat angin, kerana lampu kita dapat cahaya. Nah, kerana panadol kita sehat. Ha, ikutlah. Fadzaka kufrun inda ahli millah, maka itu akidah kufur di sisi ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati. Ha, kata dak, bukan aircon tabiat dia memberi sejuk, tapi Allah telah jadikan sifat sejuk kepada aircon, mampu aircon tu memberi sejuk. Ha, dia tak khabar, dia jahil. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Siapa i'tikad seperti itu? Api telah Allah Taala jadikan sifat kuah, sifat kemampuan yang mampu membakar. Penadul Allah Taala jadikan sifat kemampuan mampu memberi sehat. Nasi makanan Allah Taala bagi pada dia sifat kuah, power yang mampu memberi kenyang. Nah, maka demikian itu i'tikad sesat, jangan kamu ikut itu. Lepas tu akidah yang benar Allah lah belakang. Nah, yang memberi kesan di sisi sabab musabab yang adi, yang mana sebab musabab yang adi ni soh menyalahi, soh menyalahi. Nah, dia panggil apa, ribetul adi, ikatan adat, ada empat. Nah, ribetul wujud bil wujud, ribetul wujud bil adam, ribetul adam bil wujud, ribetul adam bil adam. Ikatan ada dengan ada, ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Mana? Ada makan, ada kenyang. Ada dengan ada. Nah, ada makan, tiada lapar. Tiada makan, ada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Semua empat ikatan adat ni soh menyalahi. Soh. Boleh menyalahi. Maka sebab tu tak pelik lah. Nah, Nabi Isra' wal Mi'raj, tempat yang Nabi tinggal ketika mana tidur tadi tu masih panah lagi, Nabi sudah kembali dah. Ada tengok? Cuba kita akak punggung kita jamuh tempat kita duduk ni. Ada panah tak? Panah. Kerana tubuh kita ni ada haba. Nah, tapi panah dia ni lama tak? Sejam panah lagi, dua jam panah lagi, hidup lah. Ulama kata, nah, dobek, dobek ni maknanya kodar masa disakatkan, tempoh berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj tu selama mana? Selama haba tubuh Nabi, bekah hak Nabi tinggal panah, haba tubuh Nabi, tempat tidur Nabi tu tak hilang lagi, Nabi kembali dah. Akal orang mukmin boleh terima? Boleh. Harus pada akal. Tetapi kalau orang akal dia tu ikut Abu Jahab, apa bodoh ngaji malah, oh, mono-mono, eh, cerita Doraemon ni, mana boleh lagu ni nak ni. Habis dia ingkar mukjizat. Ingkar mukjizat kafir. Ingkar karamah bid'ah dalalah. Ini. Sayyidina Umar duk khutbah Jumaat di Madinah. Nah, duk kerbah geng-geng-geng tiba-tiba Allah Ta'ala bagi nampak tentera Islam yang jauh berapa ratus batu tu. Nah, ada bahayanya nak kena. Lalu Sayyidina Umar kata, Sariyah Jabal. Ha, orang duduk bawah pelik. Oh, mana tiba-tiba panggil tentera suruh naik atas bukit dia, dia ni. Ha, sahabat Nabi yang jadi tentera tiga tu dengar suara Sayyidina Umar. Mujurnya sahabat Nabi bukan Mu'tazilah, semuanya ahli sunnah wal jamaah, percaya dengan karamah. Nah, kerana karamah itu amrun khariqun lil adah, perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Akal tidak tercarik sedikit pun, kerana Allah yang menjadi. Allah mampu nak bagi sampai suara Sayyidina Umar. Nah, itu kan kita lah ni nak tengok ni karamah zaman ni. Tapi adat juga kena lain cukup, ni kredit cukup, kalau tidak tak dengar juga suara jauh-jauh pun itu. Inilah perkara yang kita kena ambil penting, belajar sungguh-sungguh ilmu tauhid, jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Lakin minat tatwili kallatil himami, akan tetapi kerana panjang
Kadang-kadangnya kitab tu panjang bahah. Nah, berjela-jela. Kallatil himami. Itu mempenat dan mempayahkan cita-cita. Ha, itu. Jadi kadang-kadang bukan malah ngaji sebab Allah tengok kitab teban ni bila nak habis ni ustaz dia ni. Ha, tu kerana panjang sangat maka melemahkan semangat. Fasara fihi likhtisaru multazam. Maka jadi padanya pendek itu tiada boleh tiada. Maknanya apa? Ha, Syekh Ibrahim Al-Laqani dia pendekkan. Dia jadikan nazam. Ha, supaya kita ni alah nipih ni ya sah. Ha, nipih. Tapi syarah dia oh teban juga. Ni. Ha, tu supaya jadi kita tu semangat nak mengaji. Ha, itu. Tengok kitab tebal-tebal, nyenggeng tok guru bawa kitab. Belajar zaman ni memang tok guru je kena bawa kitab, anak murid tak payah bawa tak apa. Sebab anak murid alim belaka tok guru hak wadanya. Ha, tu zaman dulu tok guru tak bawa kitab, anak murid bawa kitab yak terbalik. Zaman dulu tok guru tak bawa kitab ngajar sebab kitab dok ada belaka, al ilmu fi sudur la bil kutub. Anak murid bawa kitab. Nah. Zaman sekarang terbalik. Anak murid tak bawa kitab, tok guru bawa kitab, nyenggeng. Ha? Ha, tu. Ha, macam mana tak ada hal tu akhir zaman biasa dia dah terbalik. Tu. Ha, jadi dia buat jadi pendek gini ni supaya apa? Ikhtisar. Ikhtisar ni maknanya ada'ul maksud bi'aqalli minal ibaratil muta'arifah. Itu dia panggil. Menunaikan tujuan, ha, maksud tujuan dengan sekurang-kurang daripada ibarat yang dikenal, diketahui, muta'arifah. Itu dia panggil ikhtisar, peringkas. Ha, bahasa kita kata peringkat. Kalau tatwil itu panjang, lebar-lebar, cakap pening habis, tak tahu gapo nak bahas. Ha, itu ada kitab-kitab seumpama Syurhul Mawaqif, Matalik, ha, Tawalik. Itu kitab-kitab bahasanya tak tahu, bahasa ilmu kalam dah. Masuk guna istilah-istilah falsafah sehingga kalau orang-orang mengaji tu pakai duk garu gitu pala tak tahu gapo. Ha, jadi dak dia ambil jadi peringkas hak fardu ain dah. Hak penting-penting sekali dah kita mengaji tu. Ha, orang panggil hak fardu ain, nah. Ha, be. Baik. Wa hadhihi arjuzatun laqabtuha jauharatat tauhidi qad hazabtuha wa hadhihi, dan bermula ini lafaz-lafaz yang lagi akan datang, ibarah-ibarah yang lagi akan datang, arjuzatun ialah biber apa syair-syair yang diugubah di dalam baharajaz. Ha, ini kena mengaji ilmu arab lah pula. Baharajaz dipanggil itu ni. Mustaf'ilun, mustaf'ilun tiga kali itu panggil baharajaz. Nah, itu kena belajar dalam ilmu arab lah. Kalau di pondok tu mengaji habislah arab, qafiyah dan sebagainya. Itu wa hadhihi arjuzatun, dan ini lafaz-lafaz yang lagi akan datang ni ialah menjadi syair dalam baharajaz. Itu bahar yang mustaf'ilunnya tiga kali. Laqabtuha, aku laqabkan dia, aku namakan akan dia, akan syair ni jauharatat tauhidi, akan nama jauharatat tauhid. Apa jauharatat tauhid? Ini batu permata, intan berlian bagi ilmu tauhid. Nah. Qad hazabtuha, yang sungguhnya telah aku sucikan akan dia. Mana aku bersihkan dia. Mana apa yang disebut dalam ni tidak melerek-lerek sampai perbahasan ghawamit fi ilmil kalam. Ah, tidak. Dan yang dia sebut dalam kitab dia ni tidak melerek-lerek perbahasannya sampai kepada ghawamit fi ilmil kalam. Perkara rumit-rumit dalam-dalam perbahasan ilmul kalam. Tidak. Ah, dia suci dah. Yang ambil hak jadi ilmu akidah betul benar. Ah, itu dah. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fissawabi tami'an. Wallaha, dan hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah. Ini dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang itu memberi makna hasar. Sepatut bunyi ayatnya
wa arjullaha, dan aku harap akan Allah Ta'ala. Tapi dah, benda hak duk belakang tu mari tak depan. Wallaha arju. Itu. Itu memberi makna hasar. Macam kita duk baca Fatihah tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah? Asalnya perkataan na'buduka wa nasta'inuka. Itu ayat kata asal kok biasa. Na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembah akan dikau, kami meminta tolong akan dikau wahai Allah. Kalau kata lagu tu pun tak salah. Tetapi maknanya masih lagi memberi waham, oh, kami minta tolong akan Allah tapi benda lain pun kami minta tolong juga. Kami menyembah kepada Allah tapi benda lain pun kami sembah juga. Ha, tak nak mari waham makna tu, maka benda hak duk belakang masih tak depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sahajalah, tidak kepada yang lainnya aku menyembah, dan hanya kepada engkau sahajalah, tidak kepada yang lainnya aku minta tolong. Ha, itu sama. Wallaha arja, wallaha arju, dan hanya akan Allah Ta'ala sahajalah. Arju ay rajaan, maknanya aku harap. Harap-harap ni maknanya maqaranahu wa amalun, benda kita nak serta dengan usaha. Itu dia panggil harap. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, faman kana yarqa rabbi angan-angan mak jening saja. Faham tak? Nak syurga tapi ibadat malah wa. Nah, tak sel ke neraka tapi duk duk titik elio begitu buat maksiat dak dia ni. Ha, tu orang panggil angan-angan mak jening saja. Maka hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah arju aku harap, fil qabuli, pada menerima. Nah, buat kerja gapo ni minta Allah saja yang terima. Jangan kita duk harap ke orang lain terima amal kita. Buat gapo? Orang ni manusia apa kita juga. Nah, dia terima ke dia tolak, tak ada memberi mudarat gapo pada ibadat kita, agama kita. Yang pentingnya biar Allah Taala hak terima. Jangan orang panggil ibadat kita ni kita harap orang hak terima, jangan. Ha, itu. Ha, kita berhenti situ dulu, ha? Ada seminit lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة، واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kemarinnya selesailah progres meratakan tanah pondok. Jadi hamba terima kasih banyak-banyak kepada yang bersedekah dan berwakaf, dan untuk membuat pembinaan tersebut kontraktor kata kena tunggu dalam sebulan dua supaya tanah tu betul-betul kejar, betul-betul kuat. Dia tak boleh piling selalu, tidak cubanya. Ha, jadi teruslah untuk berinfak, berwakaf, dan mudah-mudahan siapa yang berwakaf atau hamba senantiasa doakan murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, panjang umur, nah, masuk syurga tanpa hisab, bi ghairi hisab aw hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.